Oh iya. Kita lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبركاتنا في الدارين آمين يا رب العالمين اللهم يسر ولك أسر اللهم ارزقنا التوفيق والهداية آمين يا رب العالمين يقضي حاجتنا نجاتانيو ما شاء الله أوري إسلام kerja jadi tukai buat tepat bakar mayat dan tepat tukci tukcal tukci tukcal dan tepat tukcal ya duk kerja tepat tok ca duk baca tepat tok ca duk ngajar to ta tu duk ngajar ke cara dia orang Islam masa dulu ada satu tok guru dia balas dengan tok ca balas ke dia cuba mengatik tok guru kata aku nak dengar dia ya tota tamu tasa ya tak makna aku nak jamah kemung mu sesak dia batuk sapa kecah jadi benda tak guru tetapi ia tidak niat apa-apa hanya cari nafkah untuk cari nafkah dalam hidup dia apa hukumnya yaknya jadi dia jadi ia kerja kita cari nafkah ni ia kena fikir juga jangan ikut kepulih duit kita pergi buat talih juga sabit tu Nabi tak jatuh pada kerja ia hina di sini takut kita dia tak niat gapo-gapo tapi orang panggil masuk dengan sendiri pada tulung benda tak molek takut-takut pergi masuk situ masuk hidup tulung benda tak molek diri pergi buat teh tu tu pergi makan tu upah tu 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 panggil gitu tolong di atas benda hak sesat
Gi buat tepat ho Islam tidak reda benda demo ni. Jadi seolah-olah kita buat tu menempati zahir tu supaya kita berkena kepada benda lagu tu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-tolonglah kamu di atas benda-benda takwa dan benda orang lain. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwa. Jangan kamu tolong di atas benda dosa. Kali itu gidak tolong benda tak molek ni, napa tak molek juga. Tak nanti kenia. Semoleknya saya nasihat, carilah kerja lain pada ni. Carilah kerja lain pada ni, banyak lagi lah orang kita hak boleh kerja banyak lain pada ni ni. Orang panggil duk kerja dekat, duk kat tepi, duk panggil duk kat tepi, duk ili, kat tepi pagar tak molek panggil. Seperti saat ni, seperti duit dia masa ni, duk jalan kat tepi dengan aku saja. Hilik katuk, tung, jatuh. Mana tak molek juga. Kerja lagu ni ni tidak bagus. So buatlah. Yang kedua, masalah orang Islam pergi jual di dalam kawasan. Kawasan tak boleh juga ni. Nyelikung itu. Pasti kita tak boleh baca. Boleh. Mana di kawasan tak boleh lah ni. Kama dia ia kutip harga penyewa tempat naik kepadanya, apa hukumnya? Iwa aja. Enggak perlu ikut. Awak juga. Tak main kok kiri awak demo ni. Baiklah ni dia ni baik benar ke demo ni ni. Masalah orang Islam pergi jual kok dah kalah kawasan awak. Kama dia dia kutip harga menyewa tu naik kepada awak. Apa hukumnya? Dekat-dekat orang tak ni. Jauh sikit lah. Jauh dah buat. Saya tak kata hari, tapi tak boleh. Kalau dijual kau dekat pondok, kau dekat sejik kan jadi boleh kau tu. Tak itu kan? Tu ingat boleh kan ni. Pandang dia pun nipis kali rumah dia kau dekat wak kali. Tu lebih kurang, tak bagus lah. Dua-dua ni tak boleh lah kau ni. Alih sikit kerja. Kerja lain sikit. Dijual kau dekat pondok, dijual kau dekat sekolah, dijual kau dalam bandar. Mereka terkepik, tak ada lah jalan lain. Tu boleh. Habis. Lepas tu sebelum baca kitab, kita nak beritahu sikit lagi pada A ni. Jadi pada A ni, adik-beradik dia ada 4 orang kan, dia nak tanya ni. Saya tulis. Ada A, adik-beradik dia ada 4 orang. Dia ni orang panggil masuk yang kedua dah. Kakak pada A ni, nama Wan Aisyah. Lepas Wan Aisyah tu pada A. Pada A ni orang panggil adik-beradik yang kedua, anak yang kedua. Kakak pada A ni betina nama Wan Aisyah. Lepas Wan Aisyah ni pada A. Lepas pada A tu adik dianya Wan Minah. Wan Melaka demo ni. Dan yang ketiganya Wan Ibrahim. Ni orang panggil Pok Cik Heng. Dia ni alih duduk di mana ni? Buka pondok di mana ni? Buka pondok di Kedah.
Ni adik pada ini Ibrahim ni, Pak Cuheng dia panggil, buka ponok di Kedah. Kapung Gajah Mati, Kedah. Pak ada lagi seorang weh. Adik-beradik pada ini nama wa Yusuf, ibu lain. Orang panggil adik-beradik sebapak ibu lain. Nama wa Yusuf. Maka wa Yusuf ni anak dianya Tok Guru Haji Wan Ahmad Besan. Ayah bagi Dr. D Besan ni. Ya gi kau tu dia mun anak wa anak pada pada ini. Dr. D kita ni. Kerana anak wa Yusuf ni jadi berapa beradik dia semua? 4 beradik. 4 beradik. Pak saudara dia ada berapa orang? Pak saudara pada eh ni. 3 orang alim belaka. 3 orang alim belaka. Satu pak saudara dia, Syekh Wan Ismail. Pada Syekh Wan Abdul Latif. Dasar wa Daud ataupun Cik Daud orang panggil. Syekh Abdul Latif ni orang panggil dia hidup buka ponok di Bakok. Bok setara pada air ni. Demo ni keluarga demo ni ni aling. Sebab apa? Ada kisah dia Tok Cik tu Wan Mustafa tu dia dapat Lailatul Qadar. Dan mungkin tengok tempat dia di kampung dia, dia tulis ni telaga Lailatul Qadar jalan ogi senon. Masuk di celekok ni kebong tu. Dia bangun tengah malamnya. Wan Mustafa ni koyak cerita dianya, tak silap saya, dia bangun tengah malam pukul 3 tengok air lago tu penuh. Ni hok demo dak bawa ni. Air lago tu penuh, pok kayu kau tu tunduk habis. Maka dia akhir tangi berdoa dengan Allah Subhanahu taala minta wi aling engko 7 lapis lapis lapis. Ambil keluarga demo ni aling sebab tu hati mo doa Lailatul Qadar. Makna tu hawi dia Lailatul Qadar ni dikhusus kepada orang-orang hak Tuhan kanak nak widi ada kelebihan, orang panggil berjumpa. Wa emo naik penuh air, wa emo pau kayu sujuk. Tapi bukanlah setiap-tiap bagi kita nak dapat Lailatul Qadar tu kena temung gitu dah. Hanya kalau kita kena di Lailatul Qadar tu, kita wa amal Lailatul Qadar banyak sikit sampai 3. Kalau tak temu apa-apa pun, dapatlah Lailatul Qadar. Pahok temung ni, hok tu Tuhan nak wih kamat suku pula. Dia ingat molek. Jangan pahal kata, kita tak boleh Lailatul Qadar, tak temung ke apa. Dah. Bagi orang wa amal betul dengan malam melekat turun tu, kena Lailatul Qadar tu, walau tak temung ke apa pun, tak temung air naik, tak temung pakai sujud pun, maka hasil lah orang tu Lailatul Qadri khairu min alfisah. Boleh pahala dianya, dapat pahala Lailatul Qadar tu, tidak nanti bertemu tu bertemu ni. Lepas tu hak bertemu ni Tuhan nak berzahir karamat pada dia. Tu lebih kurang titik baris pada ni saya tulis dalam 4 keping. Kalau dia mononok nanti tu ime wita ime wita ime ru tengok. Paling gua apa ni kita nak baca sikit lagi. Tok guru dia anak murid hak ngaji pada yang mana? Saya tulis nama yang habis.
dan merenung-renungkan. Itu ya. Dan merenung-renungkan pikiran. Yakni berahi memikir. Tu hak mengaji dari tua hak mengaji ni, dia mengaji di padak ni. Dan merenung-renungkan pikiran, yakni kena berahi memikir. Karena fikir ni pelita bagi hati. Al-fikru sirajul qalbi. Fikir ni pelita hati panggil. Cerah hati. Hati yang mikir ni hati yang cerah. Kali itu kena merenung-renung fikir lepas kali, sekali, lepas kali, sekali. Itu panggil kena banyak mikir. Tapi banyak mikir ni mana? Ya fikir dia ada dua pula, bagi dua fikir. Ulama bagi kepada fikir ni dua fikir. Satu fikir ke akhirat. Yang kedua fikir ke dunia. Mana hadisnya? Sebuah hadis Nabi kata, "At-tafakkuru fil akhirah yurisul hikmah wa yuhyil qalba." Siapa dia saja berahi fikir kepada akhirat, Allah wi dia hidup hati dan hati dia pesaka hikmat. Itu satu hadis. At-tafakkuru fil akhirah, dok fikir kepada akhirat. Dalam kubur ni lepas dok soal ni, di hari kiamat esok iti sirak ni lepas kedok ni, tu panggil at-tafakkuru fil akhirah. Nabi kata yurisul hikmah, hati dia ada hikmah. Wa yuhyil qalba, dah hidup hati dia. Kali itu kita kena ajar fikir kepada akhirat gati. Apa fikir akhirat? Sekira kalau tu hari mati hari ni, banyak mana amalan kita? Amalan kebajikan atau kejahatan? Kalau kebajikan banyak, alhamdulillah. Kalau kejahatan banyak, tobat dia. Engo Rabi Atul Adawiyah, ketika Hasan Basri minta dia, Rabi Atul Adawiyah jawab kena. Hei Hasan Basri, kalau mu boleh jawab 2, 3, 4 soal aku, aku boleh berkahwin denganmu dengan mudah-mudah. Asal kata tanya. Mana? Rabi Atullah tanya, "Hei Hasan, aku ni mati dapat husnul khatimah ke tak?" Hasan tak boleh jawab. Aku nak tahu ke mana? Akhirmu husnul khatimah ke surga khatimah? Tak apa. Yang kedua, mana kalau aku mati duduk dalam kubur ni, soal muka nakil lepas ke daw? Asal kata dia Allah juga. Benar kok aku tak ada jawab. Maka kalau mu tak ada jawab, aku duduk bosan benda lagu ni, aku tak boleh nikah ni. Kok tu dia. Aku duduk bosan benda lagu ni lah. Tengok aku tak boleh nak suami, maka aku pilih bujel lah. Payah tu orang lagu tu, tak kita kan? Tu fikir, kita haraplah fikir ke akhirat lebih banyak sikit. Yang kedua, fikir dunia. Nabi kata kena, "At-tafakkuru fid dunya." Siapa berahi fikir ke dunia? Saat ni buat surat, saat ni buat fikir dunia tu. Orang bui barang nak ambil duit, orang bui duit nak ambil barang. Tu buat fikir dunia tu. Itu kan? Kajak air bui barang aku nak ambil duit, kajak air bui duit aku nak ambil barang. Tu masuklah buat fikir dunia. Abang yang sepanjang kata kena, dia tanya, orang tanya dia, "Boleh ke tak nak ambil barang kerja air duit?"
Pak yo tanya, unek-unek aja eh salah tak? Eh motor salah. Ah salah tak kena jawab sekatu nah. Ha tu babo eh jawab. Ha tu kodi tak mau jawab dah. Ha kalau dah fikir ke dunia ni atau fakru fi dunia dah fikir ke dunia ke gitu ke gini ke kotu ke goning, Nabi kata hijabun anil akhirah, Tuhan jadi hijab kepada akhirat. Baik tak pergi dah dengan jemaah, tak pergi dah jemaah, Tuhan jadi dinding tak nampak akhirat. Kalau mengaji tak nampak, demo tengok, demo pergi mengaji mana, kita dah tengok klik klik petikuh tengok si tak itu ya. Demo pergi sejik belakang dah semaya jemaah, kita dah tengok klik 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 tak kata kena Tuhan. Tafakkuru fid dunya hijabun anil akhirah. Siapa-siapa berahi fikir dunia, pagi dunia, malam dunia, tengah hari dunia, dunia macam kedai kopi dunia, le masjid dunia, hijabun anil akhirah, lahu jadi dinding, jadi hijab kepada akhirat, tak nampak akhirat. Akhir-akhir kalau orang ajak jemaah, mari pergi pakat-pakat jemaah. Ah dia kata tu awak dengan aku luah nak buah apa dia. Ah. Ah kita pas itu juga naudzubillah summa naudzubillah. Ah kali itu buat kita ngaji ni kalau kerja ambil duit, ambil duit. Kerja ambil barang, ambil barang baru tak jadi peling. Tak itu kan? Ada dia terasak pun dia tanya hani bagaimana tak tanya Tok Guru lain hati kita tanya ayak terasak dia tak Tok Guru lain kata tak boleh nak tanya bapa kata Tok boleh. Itu jalan dia tu dia fikir dunia tu fikir nak makan saja tu tak itu kan. Lalu itu kita ni kena fikir akhirat lebih banyak, dunia sikit sudahlah, dunia sama tara je. Kena fikir akhirat, akidah kita betul kedok, kena fikir akhirat, amal kita tu hati mu kedok, kena fikir akhirat, lepas kedok soal muka nakir. Boleh selamat kedok pada masa, boleh selamat kedok atas sirat, kena fikir ke akhirat. Nabi kata Tuhan beri hikmat dalam hati dan Tuhan beri hidup hati dia. Hidup hati ni maknanya orang ni senantiasa dia boleh belajar agama, senantiasa dia boleh amal agama, terpanggil hidup hati. Ada pun fikir dunia, Nabi kata jadi dinding pada akhirat. Tuhan tak beri nampak kalau mengaji, Tuhan tak beri nampak kalau sedekah, Tuhan tak nampak kalau jemaah. Tu juga habis. Tuhan tak boleh nampak pada zikir, Tuhan tak boleh nampak pada baca selawat, jadi dinding pada akhirat. Sebab apa? Sebab hati dia tak fikir dunia saja-saja. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kali itu, mari dalam kitab Datuk ni kata, dan merenung-renung fikiran. Yang ni berakhir fikir. Dan mengulang-ulangikan bicara nyo pelajaran. Nyo banyak kita ni iya pun ada sama-sama banyak bagai. Dan ada mengulang-ulangi bicara nyo pelajari tu lepas baca baca lepas baca baca lepas baca baca lepas tengok tengok terpanggil mengulang. Saya ketemu dengan Tok Guru dan mengaji di Tok Guru Dalo, ada lagi dia tua adalah dalam cawat menara. Saya kata cuba kak beri nasihat saya sikit, dia ada ngaji dalam ya apa-apa atau dalam saya kata dia kata tok dalam pesan. Kebanyakan dia ada pesan kalau orang naik sedia mengaji baca. Itu budak ni bodoh ni babo. Tak apa bodoh tak apa, mu rajin baca. Ah tu pesan dia.
Tapi itu tak imej, tak kotik, tak bila kena rajin baca. Kalau rajin baca boleh. Lepas tu rajin mengajar. Hingga mana tu mengulang-ulangi bercaranya, cara pelajaran hingga latas. Latas ni ada dua. Ada latah maknum suhu gitu. Itu bukan rekan nak kini. Hingga latas, hingga terer. Tu. Hingga latah, hingga terer. Awak kita fikir tu, jadi terer. Cerak atau latah. Pada pandangi, kenapa ke? Pandangi, yakni kenapa ke? Ukola segala orang yang berakal jamak pada segala orang yang berakal patah terer. Mari di mana? Mari pada fikir, mari pada ulah. Hengo latah, hengo cerak di dalam pandangi orang yang berakal. Tebah dia baru ni. Dan tertar akak, dan terakak kesamaran. Akak semabu, kesamaran semabu, akak hilang. Terakak mana hilang? Terakak yani hilang kesamaran. Tu pandangi orang berakal dok mula-mula pelajaran, dok fikir, merenung fikir, hingga latah pada pandang akal, dan antara akal hilang kesamaran, tak ada samaran, curak dalam. Tu. Dan banyak kali curak. Tu. Ingat molek tu. Tengok baca pun sepatu juga. Kalau tak ingat, sebarang ni tak ingat, pesan ni tak dalam dia kata kalau mu payah ingat sebarang ni mu kena ulai wisapa 100 kali. Kalau Quran kat kita kata apa ni kita nak ngapa dia innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum allam tunzirhum la yu'minu ulai wisapa 100 kali. Tu hilang kesamaran tak ada. Habis itu. Dan rahmat Tuhan. Apa rahmat? Ada selaginya gua rahmat ni nikmat. Nikmat ni umum pada rahmat. Kalau kata rahmat kos kepada orang berimi saja. Karena makna rahmat ni satu pemberi Allah kepada hamba serta Allah nak buat dosa. Itu makna rahmat. Rahmat satu pemberi Allah kepada hamba dia serta Allah nak buat dosa dia. Apa tengok kita ni. Mari mengaji laki-laki perempuan ni panggil rahmat ni. Kesian belah Allah ni. Gapo? Tuhan kita boleh belajar sebab Tuhan kita Tuhan nak buat dosa kita. Itu panggil rahmat. Maka rahmat ni ni ketentuan bagi orang berimej saja. Di orang kafir tak ada. Ada pun nikmat umum. Di orang berimej ada, di orang kafir ada. Itu panggil nikmat. Dan rahmat Tuhan dan kesejahteraannya, kesejahteraannya, kesejahteraan Tuhan, keselamatan dia panggil jumlah ni ni dia panggil qabariyah. Qabariyah lafzan doa'iyah maknan. Ataupun dikatakan khabariyah lafzan insya'iyah maknan.
pada lafaz dak cerita, pada makna doa. Maknanya ya Allah, ya Tuhanku, builah rahmat dan kesejahteraannya atas semelia-melia makhluk. Nah tu doa lah. Ya Allah, ya Tuhanku, bila rahmat dan selamat di atas semelia-melia makhluk. Aku nak buat ke situ. Semelia-melia makhluk indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala. Ada pun di sisi orang-orang kafir, lebih-lebih lagi kafir Mekah, Nabi kita ni dia kata sahirum, tukar sihir, lama jenum, orang gila. Ah tu sisi-sisi fuak jahiliyah Mekah. Nya kata ke Nabi tu jahil lagi, nya kata Nabi sihir lagi, kata Nabi tu sihir lagi, macam-macam kata dan buat bermacam-macam buat. Tapi di sisi Tuhan semelia-melia makhluk, semelia-melia benda kena jadi. Selebih-lebih benda yang Tuhan buat ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'alai-alai manusia ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seelak-elak akhlak dan perangai ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali itu minta lah rahmat dan selamat itu kata Nabi tu. Gino pula orang tanya, karena selawat tu doa, gino dah doa atas Nabi, Nabi orang cukup dahnya, dah doa apa lagi? Dijawab oleh para ulama, karena susah ni ada dua, ada susah di atas diri dan keluarga, dan ada susah di atas umat. Kali itu Nabi tak ada susah atas diri dia, atas keluarga dia, dah susah di atas umat. Sebab tu berdoa wi dia banyak rahmat, wi dia banyak selamat. Mudah-mudahan Tuhan wi hilang susah dia tu. Sebebas-bebas. Dan sebebas-bebas utusan. Ni panjang ni. Kalau sikit-sikit tak reti ni. Saya mengaji Al-Qur'an ni di tok guru hok ngaji di padak ni. Sebebas-bebas ni nak reti molek. Kita ramai-ramai ni Tuhan bakit di akhirat esok duduk di pada masa tu satu tempat satu pada. Wa nufiqa fis-suri fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ardh. Yuk kali pertama mati habis. Summa nufiqa fihi ukra fa'iza hum qiyamun yanzuru. Siuk kali yang kedua, maka bakit semua manusia ni giladung di satu padat. Tak kalau giladung di satu padat, peluh di situ ni ada hak sekat pinggir, ada hak sekat perut, ada hak sekat hidung, susah. Maka tak kalau susah orang duduk di hari kemak tu pakak duduk sorak lah. Tak boleh duduk kita lagu ni, ni kena pergi cari orang yang tolong ni, nak tolong kita ni. Ini panggil Johok Hodonio hok ni. Orang keluar sini dua jemaah je. Satu jemaah pergi serga, satu jemaah pergi dengan kau. Kalau itu sorak-sorak kita pergi satu ada. Tak ada pergi satu ada. Berjalan kau tengah orang ramah tu peluh tu, tak ada kata nafsi, nafsi aku tak boleh buat apa di hari ni. Gisa Nabi Nuh, Nuh nafsi, nafsi. Gisa Nabi Ibrahim, nafsi, nafsi. Gisa Nabi kita, Nabi kita lah boleh ukah hari kemak tu. Inilah sebebas-bebas Melayu kita sini. Dia tu bebas tu. Sebebas-bebas utusan, setengah daripadanya Nabi kita boleh syafa'atul kubra. Nabi lain tak boleh, karena Nabi lain tak ada bebas. Nabi kita ni bebas, boleh minta di Tuhan ukah hari kiamat ni. Hengok orang kapi-kapi dia kata ini, kalau ngakak pun ngakak lah. Mana tak tahan nak duduk lah. Ikan mak tu matahari dekat, susahnya, busuknya, peluhnya,
siapa dia boleh uka kiamat ni? Nabi sore aja. Ha ni baru siapa kata Nabi kita ni sebebas-bebas utusan. Ha dialah orang paling bebas, dialah boleh uka segala masalah. Ha maka setengah dari kebebasan dia tu dia dapat milik syafaatul kubra. Atau dikatakan syafaatul azimah, pertolongan yang besar. Pertolongan ini khas pada Nabi saja. Tak boleh nabi-nabi lain. Rasul-rasul lain tak boleh dikhusus kepada Nabi kita saja. Itulah dalam Al-Qur'an kata dan sebebas-bebas utusan, sebebas-bebas orang jadi rasul, sebebas-bebas orang jadi nabi ialah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang dibakitkan, bahasa kita yang diletakkan, bakit yang dilatih. Ah kecik raka. Dibakit, diletak. Kalau kita sini luar letak lah kita. Ah majlis nak naik letak tu imai. Ah majlis naik nak letak kanak kan makan. Ah dibakit saling pada luar kita reti. Diletakkan Nabi kita tu Tuhan letak. Dibakit diletak dengan seruan, dengan dakwah. Dengan seruan, dengan dakwah. Ma'asakan Tuhan. Ya ayyuhan nas, su'budu rabbakum. Itu dakwah Nabi. Bakit untuk tu. Tuhan letak Nabi tu untuk dakwah. Dalam kitab ni panggil seruan. Bahasa Arab panggil dakwah. Dakwah pergi ke mana? Ma'asakan Tuhan. Tuhan asa je. Sebab apa ni? Karena belum Nabi bakit ni, manusia Mekah masa tu tu duk Tuhan banyak. Setengah Tuhan kepada matahari, setengah Tuhan kepada bulan, setengah Tuhan kepada berhala. Kali tu Tuhan letak Nabi kita di tengah-tengah orang lagu tu dengan seruan, dengan dakwah, ajak ma'asakan Tuhan. Dengan kelimah katanya ya ayyuhan nasu budu rabbakum alwahidu. Manusia, sembahlah Tuhan esa, ikutlah Tuhan esa, iktikadlah Tuhan esa. Tengok. Kalau ayat panggil tauhid kena kata ya ayyuhan nas, semua manusia. Tak kira Melayu, tak kira Arab, tak kira Cina, tak kira India, habis masuk dalam tu. Tapi kalau ayat panggil jemaah, ayat panggil puasa, bukan habis. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lissalah. Orang beriman mana kalau dipanggil kepada semaya jemaah, jemput orang beriman saja. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Puasa hidup kau sampai kita pun kau panggil orang beriman saja. Edai edung tak masuk. Ingat boleh tu? Padahal edai edung pun mukallah. Tapi gino Tuhan tak panggil dia nya. Talih ya talih wa amma ke. Orang kafir nak puasa tak sah. Betul Tuhan tak panggil. Hanya Tuhan panggil orang-orang ni. Kalau jenis orang tu Tuhan panggil dengan ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Golek kalau kita baca Quran Ibrahim. Hok bunyi ya ayyuhan nas tu masa Nabi duduk di Mekah. Iaitu surah atau ayat sebelum Nabi hijrah, goliknya ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Tu perhatilah Quran. Kalau ayat hok selepas pada Nabi hijrah, dia panggil ayat madaniyah. Ya ayyuhallazina amanu. Tu kaedah Quran. Dia ada dua. Ayat makiyah
hok sebelum Nabi hijrah. Ayat Madaniyah hok lepas Nabi hijrah tu kau mau tamat. Tapi ada selagi setengah ulama kata ayat Safariyah. Ah, tapi kau mau tamat dua tu je. Ayat Makiyah sebelum Nabi hijrah. Ayat Madaniyah hok selepas Nabi hijrah. Kalau itu ayat Makiyah ni goliknya Nabi dah ajar buku akidah, buku iman. Habis itu bunyi ya ayuhannas subudu rabbakum. Eh manusia, tak kira manusia. Bahasa tak kira. Tuhan panggil habis. Hendak sembahlah Tuhan yang satu. Mana kerja Nabi? Nabi kerja ni dia. Umur dia 40. Umur 40 turun fardu mucak 25 syahadah ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni. Nabi mula kerja umur 40 ni hingga siapa umur 52 baru pekoh marisa je. Semaya baru mari. Dalam 12 tahun tu ilmu nisa je. Ilmu imi nisa ni. Nak pergi teguh ni. Nak pergi kejak ni. Nak pergi takut Tuhan ni. Nak pergi malu Tuhan ni. Nak pergi harap Tuhan ni. 12 tahun mengajar ilmu akidah saja. Hak ilmu imi. Habis sebab dia tak tanya banyak. Kalau hak boleh, dia ambil hak boleh. Dia tak pergi ambil hak tak boleh. Kita dah pergi cari hak tak boleh. Tak itu kan? Giling cari habis. Tak ada lah cari giling. Baru tanya Tok Guru. Boleh ke tak duit Tok Guru makan jual giling? Kita kata tak boleh. Oh, kita jual lama lah. Seperti Tok Guru ditanya ni. Jadi orang kita Melayu ni, dia buat dulu. Dia buat apa baru tanya Tok Guru. Ingat Jamil dulu. Jamil giling tak laku tu. Dia cari giling habis tak ada ke hotel. Baru tu baik tanya Tok Guru. Boleh makan tak ada giling. Supaya dia tanya buku mah. Mah naik ke laut ke tu. Orang panggil orang pelari ya ke laut tu kan. Pakai ada ambil mah ke patah tu. Ambil habis dulu mah baru tanya. Boleh ke tak ambil mah pelari ya. Orang lari mari di Vietnam. Orang lari mari situ. Tapi habis dah. Tu keedah orang kita di sini. Hal itu dah kita mengaji ni jangan pakai perangai tu. Nak buat gapo-gapo tanya dulu Tok Guru. Tak gitu kan? Hari ni banyaklah tanya. Awak dok suruh tanya Tok Guru tu siapa nak tanya getah pun tanya Tok Guru lah. Tak buat nak jawab dah lah. Saya nak tanya getah Tok Guru ni hari pun lah ni kata 7 hari tu molek belaka. dua tiga hari ada mu nak tanya kita, nak tanya diri, nak tanya apa tanya dah. Tu telajak lah dah. Dengan seruan masa ke Tuhan. Dawah ni kena gi serumah demi serumah, sekampung demi sekampung. Kau ni hak asal ni. Nabi tak buka ngajar kau ni. Nak buka ngajar gini orang tak ada bahaya lagi Islam. Ni kita ni bida'ah dah ni. Hok semua tinu ada pergi ke rumah demi rumah demi rumah demi rumah hok demo pergi tu. Hok tu hok asal sekali tu. Pas kita ni pun kita ni panggil dakwah dah lah. Karena dakwah tu dia banyak cara eh dakwah tu. Dia luah dakwah tu, mana dakwah tu luah. Sebab mana jihad pun luah, dakwah pun luah. Jangan sempit. Tak mau sepik belaga dia lah. Dengan seruan masa ke Tuhan, Nabi dakwah 3 tahun di Mekah. Ilmu tauhid saja. Orang yang boleh masuk Islam dengan Nabi banyak mana? Anak murid Nabi, orang yang terima Nabi. 30 ni orang. 3 tahun Nabi mengajar, 3 tahun Nabi dakwah, 3 tahun Nabi bayar, 3 tahun Nabi ceramah. Orang yang boleh reti masuk Islam dapat hidayah, 30 ni orang tercatat dalam sejarah.
Jadi setahun 10 we. Ah, buka senang juga we. Ah, ma'asa ke Tuhan. Acik kata kita ni nak cara buku tu tu. Dan menunjukkan jalan-jalan atas pada seruan. Ah, dibakit dengan seruan, dibakit dengan menunjukkan dan menunjuk ni atas pada seruan. Dan menunjukkan jalan-jalan kelepasan. Kelepasan daripada apa? Kena buat situ. Kelepasan yakni kelepasan daripada neraka. Siapa saja boleh imej yang penuh dan amal yang penuh, maka dia lepas daripada masuk neraka. Mana tak masuk neraka. Jadi kalau kita nak rekah, orang tak masuk dengan kau, dia kena buat dua perkara. Mudah ya. Orang lepas daripada dengan kau, yakni dia tak masuk dengan kau, mesti kalau dia orang mukallaf kena buat dua perkara. Tu nak terpesih kelepasan. Kelepasan yakni kelepasan daripada dengan kau. Nabi dia royak ni orang reti buku Tuhan, nak wi beriman dengan Tuhan, nak wi takut pada Tuhan, nak wi harap Tuhan ni, supaya dia lepas daripada tak masuk neraka. Maka dalam huraya ulama, orang mukallaf tak masuk neraka, dia kena kerja dua perkara. Satu, segala apa hak Tuhan buat, hak Tuhan suruh, dia buat habis. Yang kedua, Tuhan lagi haram, dia tinggal. Orang Tuhan suruh hak wajib, buat habis. Tuhan lari hari dia tinggal habis. Ha, ni orang ni tak masuk dengan kau. Pas nak wih tinggi dalam apa ni, nak wih tinggi dalam serga dia, nak lagunya. Kalau nak wih tinggi dalam serga dia, Tuhan suruh hak wajib buat wih sepenuh, hak sunat buat wih habis. Tuhan lari hari tinggal wih habis. Tuhan lari hak makruh tinggal wih habis. Oh ni masuk terga, pekat dia tinggi. Tapi paling kurang kena duduk situ. Hak wajib buat wih habis, hak haram buat wih habis. Tak apa dah. Orang hak bahaya, hak wajib buat tak habis, hak haram tinggal tak habis. Tu temung dengan neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Habis tu jangit-jangit kita duk titi sangat kau dengan kau. Tak itu ke? Jangit betul, jalan betul-betul, jangit jalan lekak. Jalan betul, jangit tak lekak ni. Batas molek dah, jalan betul, jangit tak lekak. Tepat tak ada YouTube, jangit YouTube, tidak belaga. Tak itu kan? Reti jalan betul. Orang beri barang, ambil barang. Orang beri duit, ambil duit. Terpanggil jalan betul. Kalau orang beri duit ambil barang, orang beri barang ambil duit, tu jalan kau belok tu. Dia tu duduk nak pergi kat orang, duduk keliling kat tepi neraka tu. Tak itu kan? Kena jaga molek-molek ni. Dengan mana-mana dunia ni kita nak makan sebentar je. Tak itu, akhirat ni lama. Tak itu kan? Itu nak makan sebentar, duduk buah bayar ni, kena makan hak halal, kena makan hak betul, kena makan hak molek, baru kita selamat. Dan atas habis itu, dan atas keluarganya, keluarga Nabi, minta doa juga atas sana ni, atas pada rahmat Tuhan dan sejahteranya atas semelia-melia makhluk. Situ atas pada rahmat lagi, dan rahmat Tuhan dan sejahteranya atas keluarganya. Doa juga, ya Allah, ya Tuhanku, mintalah wirahmat selamat di atas keluarganya, keluarga Nabi. Keluarga ni kilah. Setengah kata keluarga Nabi ni, satu Bani Hashim dan Bani Muttalib, dua tu saja. Tengah kata, satu lagi Bani Abdul Manah,
3. Keluarga Nabi setengah kata Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Setengah kata tak, Bani Abdul Manah. Soal lagi 3. Kalau gitu minta juga lah rahmat dan selamat di atas keluarganya, keluarga Nabi. Keluarga ni dia ada 3 pekak. Keluarga Bak Zakat kena ketiga saat ni, Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Abdul Manah, panggil keluarga Bak Zakat. Apa keluarga Bak Zakat? Demo 3 ni haram makan zakat. Tak boleh makan zakat. Ilah dalam ulama fiqahnya, sebab keluarga Nabi ni orang bersih, orang molek, orang bagus. Kalau itu zakat ni hasil daripada peluh manusia kerja. Hasil daripada manusia kerja tubik peluh tu tubik zakat. Maka zakat ni benda yang hina. Kalau itu tak berlaku nak beri kepada orang yang bersih, iaitu keluarga Nabi. Ambil Nabi tak boleh makan zakat, Nabi tak ambil sedekah, dan keluarga dia pun tak boleh juga. Dia panggil keluarga Bak Zakat. Itu satu. Yang kedua, keluarga Bak Puji. Keluarga Bak Puji ni orang lagu mana? Ulama tarikhnya, kullu mu'minin taqiyin. Tiap-tiap orang beriman hak takut pada Allah. Ha, itu dia panggil keluarga Bak Puji. Tak masuk lagi kita. Keluarga Bak abang ni hasil mana toleh, kita tak masuk. Keluarga Bak Puji kita tak masuk. Yang ketiga, keluarga Bak Doa. Ah, itu baru masuk. Kullu mu'minin walau asian. Tiap-tiap orang beriman walau berdosa sekalipun. Ha, jadi hasil keluarga Nabi subik 3 tu. Keluarga Bak Zakat, keluarga Bak Puji, keluarga Bak Doa. Kali itu mitaklah rahmat, mitaklah selamat, wi turun di atas keluarga Nabi. Habis. Dan sahabat-sahabatnya atas sana lakon. Atas pada rahmat dan rahmat. Rahmat Tuhan dan sejahteranya mintaklah turun di atas sahabatnya, sahabat Nabi. Ah, banyak mana ni? Ah, tak habis Nabi lah weh. Tapi hok lebih sekali sahabatnya 4 orang. Mula di siapa dia? Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliin, 4 orang ni. Dia panggil Khulafa'ir Rasidin. Setengah kata Khulafa'ir Rasidin ni 5. Bu Hasan sah lagi, anak Ali. Sahabat ni pula sebaik-baik ini umat. Oh, demo ni lah orang pahaya agama sungguti. Orang yang pahaya agama 100% demo ni. Sahabat ni, orang yang pahaya sungguh agama, orang yang reti sengoti agamu, orang yang amal banyak sengoti hak Nabi pujinya, ialah kena ke sahabat ni lah. Tengok Nabi nya kata, sepatah hadis Nabi kata, ashabikan nujum, sahabat aku upamu bite, biayi muktadaitum iktadaitum. Ya mana orang ikut jalan ni, jalan ni sahabat, orang ni dapat pertunjuk. Kalau itu siapa dia nak ke hidayah, kena mengaji sejarah sahabat. Abu Bakar hidup lagu mana? Kalau orang jadi ketua, Abu Bakar jadi ketua 2 tahun, balah mana dia jadi ketua? Umar jadi ketua 10 tahun, balah mana? Usman jadi ketua 12 tahun, balah mana? Ali jadi ketua 4 tahun lebih, balah mana? Kerja dia lagu mana? Pakaian lagu mana? Makai lagu mana? Kena tengok demo ni. Demo ni sudah berjaya dah, kerana Tuhan beri nama di atas dunia dah. Demo ni masuk syurga. 10 orang kan sahabat hak beri nama atas dunia tu. Orang sama pada 4 orang ni. Ali, keluarga Nabi. Abu Bakar, sahabat lagi tok tua. Umar
sahabat lagi tok tua. Uthman sahabat lagi menantu. Ali sahabat dan menantu. Ha, kena tahu sore. Lepas tu tengok denar dia. Ha, kerja Abu Bakar ke apa menegur dia. Ha, kerja Uthman menegur. Golek-golek orang Arab masa tu banyak menegur. Ha, tengok sejarah sahabat dia. Sebaik-baik ini umat. Umat dia ada dua. Ada umat dakwah. Umat yang Nabi seru tapi tak terima. Dia panggil umat dakwah. Ummatul dakwah. Kita ni ummatul ijabah. Umat yang terima. Ha, tu baik dua. Kita ni alhamdulillah masuk pada umat ijabah. Dan sebersih-bersih. Ha, dan sebersih-bersih kelasnya. Kelah dia. Kelah satu pekak lah. Kelah ni pekak. Oh, okay, kelah ni tak apa. Dengar kita. Ha, kelah ni pekak. Pekak dia tinggi. Sebersih-bersih kelah. Yakni pekak dia tinggi. Tinggi siapa tangan mana? Digelarkan oleh Allah radhiyallahu anhum. Kalau kata Ali, karramallahu wajha. Kalau kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ha, ni demoninglah orang sengoti. Orang hok sengoti, hok pahai agama sengoti, hok betul amalan yang sengoti, hok boleh buat contoh sengoti, ha demoni sahabat. Contoh email pun demoning. Contoh amal pun demoning. Ah, contoh di segi burihang pun contoh dengan demoning. Ah, jadi kalau kita tengok di sini, buat kita kena mengaji sejarah pula. Ah, sejarah Nabi kena mengaji, sejarah sahabat kena mengaji. Ah, main mengaji macam ni, nak mengaji terjuit lah ni. Pening kok ni dah. Baik itu kan? Kek itu eme pelong. Ah, gini ni tak eme apa ni? Ngaji banyak dak? Oh. Tak ada orang mengaji banyak pelong, tak ada. Orang butek banyak hok pelong tu. Tak itu kan? Ha, yang mengaji ni kau cerah, kau sedak, kau cerah, kau sedak. Ha, ni. Dan sebersih-bersih kelahnya kena buat itu. Yakni pekak sahabat ni tinggi. Indallah, tinggi di sisi Tuhan. Indar Rasul, tinggi di sisi Rasul, demonilah. Tengok orang hak nombor satu lepas pada Nabi dan Rasul, demonilah. Ha, dalam sobat ramai-ramai ni ia ada tikah lah. Hak nombor satu sekali Abu Bakar. Lepas tu turut tetek tu. Nombor dua Umar. Nombor tiga Uthman. Nombor empat Ali. Nombor lima Hasan. Lepas tu turun pekak. Tidak ada kelah lah. Habis itu ni duduk dalam tebah. Duduk di dalam tebah je baru. Ada pun kemudian daripada itu. Nak masuk lah. Dari itu. Ada pun kemudian daripada itu. Wallahu alam. Begitulah. Pada kita semua, ya kita mengaji mengwe istiqamah dalam mengwe. Mudah-mudahan kita dapat barakat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita siapa dia tak cukup lagi tu? Ni kita ni ada dapai ni. Kita ada di dapai ni. Ambil mari 100 pula. Kita ni habis dapat 100 lebih ni. Hak tak ada kita, belilah kita we ada. Kita tak jadi rugilah kita beli kita ya ada kita. Sama-sama kita berdoa dengan Allah SWT, we kita ada rahmat dan berkat dengan Allah SWT dan kita dapat husnul khatimah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa salamun 'alal mursalin.
sallallahu alaihi wasallam.